Halo, selamat pagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan share tutorial bagaimana membuat cowokan hop up dengan menggunakan alat sederhana yaitu gergaji besi, kikir, dan amplas. Oke, check this out. Hati-hati dalam mencoak supaya tangan tidak terluka ya guys. Tiga garis dulu guys ya, supaya dia cowokannya enak. Ya, tinggal kita buat garis lagi di tengah supaya kita lubangnya enak buatnya. Imbarnya imbar kuningan guys. Kalau imbar aluminium lebih enak dia motongnya. Jadi ini guys, tinggal kita buat gergaji miring ya untuk mencowak innernya. Belah gini guys, baru kita congkel pakai gerinda ya. Oh, sorry, pakai pisau deng. Itu udah congkel tuh guys, baru kita rapihin guys ya. Tuh, ini kita sudah jadi cowokannya, kita rapihkan
dengan kikir ya. Bisa juga rapinya pakai gergaji guys ya, di selah-selahnya nih guys, dirapin pakai gergaji di sini. Nah ini guys, video apa cowokan hop upnya sudah selesai saya buat guys ya. Ini hanya menggunakan gergaji besi dan kikir tuh, lumayan guys. Jadi tidak perlu alat-alat modern lah, alat sederhana pun bisa dia digunakan untuk membuat cowokan hop up ya guys ya. Tuh guys. Guys. Artinya ini bisa kalian lakukan di rumah dengan alat-alat sederhana ya. Kayak gergaji besi dan kikir yang utama. Oke, sekian itu aja video dari saya. Semoga bermanfaat. Salam Airsoft Indonesia. Jaya, jaya, jaya.